Wa fi riwayatin, dalam riwayat kita mau jadi saksi kepada benda yang zalim. Benda yang zalim kita tak boleh jadi saksi. Benda zalim, benda dusta, syahadatu zur, kita tak boleh jadi saksi. Kalau bapa tak boleh bagi tak sama harta bapa sendiri, pak ni tenaga dia, dia cari harta tu, dia kena bagi adil. Bolehkah pemimpin bagi harta tak sama kepada rakyat sedangkan keperluannya sama dan harta tu bukan mak bapak dia punya? Berakamnya ni marah pula. Bagi berdasarkan kepada keperluan dan mesti sama. Dalam Uyunul Akhbar Ibnu Qutaibah riwayatkan bagaimana apabila Umar bin Khattab bangun dan berucap isma'u wa ati'u, dengar dan taat. Dan Salman kata tak boleh dengar tak taat. Kenapa wahai Salman? Dia kata sebab aku tengok engkau bahagi pada rakyat semua seorang selai pakaian, dan aku tengok engkau ambil dolai. Dia tu Amirul Mukminin, dia khalifah. Sebab asal Umar panggil anak dia Abdullah bin Umar bagi tahu bahawasanya yang bapa aku nampak dia pakai dua tu sebabnya bahagian peruntukan aku. Aku bagi kat dia, bukan dia ambil dua rakyat punya. Kata Salman, al-an as-sam'u wa ta'ah. Takallam, sekarang dengar dan taat. Sila berucap. Hak Nabi tak bagi manusia biasa dengan tak adil hatta pada anak sendiri. Ni kita masih hidup-hidup ni, sebelum jumpa Allah Ta'ala, kalau ada benda bagi reta tak adil ke anak-anak, balik pi perbetui. Kalau tidak, Nabi tak terima. Sebab tu maka anak-anak akan ingat bapak kita adil di dalam pemberian. Dia adil.